Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya harap semua sihat, duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ni saya ada special guest daripada MS Studio. Pinjam saya, Ahmad. Hai Kas Sulaiman, Hai Kas Luman. Okey, so hari ni nak share tajuk Isyarat dunia, tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat sosial tu. Okey. Okey, kalau kita nak cerita, kalau kita nak cerita tentang tanggungjawab sosial ni, dia benda yang luas lah. Okey, first, kalau kita nak cerita tentang tanggungjawab sosial ni, apa yang kita tahu adalah siapa sosial dan apa itu tanggungjawab. Dan bila kita tahu kedua-dua benda ni, kita boleh relate lah apa itu tanggungjawab, apa itu sosial. So, bila kita nak tahu tentang tanggungjawab sosial ni, dia bukanlah semata-mata kita kena baca buku. Tapi untuk tahu tanggungjawab sosial, kita kena turun kepada masyarakat dan kita kena bersama dengan masyarakat. So, sebab bila kita sebut masyarakat, dia adalah salah satu sistem sosial yang kita kena embrace. Maksudnya yang kita kena peluk lah, macam tu lebih kurang. So, bila kita cakap tentang sistem yang kita perlu embrace ni, kita turun kepada komuniti, turun kepada masyarakat lah. Dan kita tengok macam mana masyarakat, dan kita barulah kita akan tahu apa sebenarnya keperluan masyarakat. Dan bila kita dah tahu keperluan masyarakat, barulah kita boleh rasa ada tanggungjawab apa yang kita perlu buat untuk masyarakat. Sebab kita semestinya, sebagai seorang manusia, kita ni ada orang cakap bond title. Bila cakap bond title ni, kita ada satu gelaran yang kita dah lahir, kita ada satu gelaran. Iaitu kita, kalau dalam Islam, disebut tiga gelaran: khalifah, hamba dan da'i. Bila kita sebut tiga benda ni, dia ada kaitan dengan tanggungjawab sosial kita tadi. Sebab setiap tiga benda ni, semua kita kena menyumbang bakti kepada masyarakat. Kita kena berkhidmat masyarakat, kita kena sentiasa memasyarakat. Sebab aku percaya, aku selalu cakap benda ni, contohnya macam pernah tengok cerita Naruto, okay? Naruto dan juga Sasuke. Kita selalu memandang Sasuke ni, dia adalah orang watak yang cool sebab dia persendirian, dia ada kuasa yang hebat. Walaupun dia tak bersama dengan orang kampung, dia pergi sendiri, dia setiap orang nampak dia hebat. Tapi biasa dengan Naruto, dia orang yang nampak macam main-main, nampak macam tak matang. Tapi akhirnya siapa jadi Hokage? Naruto. Sebab apa? Sebab dia ada kebersamaan bersama orang kampung-kampung, maksudnya kampung Konoha. Jadi itulah antara benda yang sebenarnya kita tak boleh terlepas daripada hubungan sosial. Bila kita kata hubungan sosial ni, maksudnya kita interact dengan sosial. Kita tak boleh hidup dengan komputer. Kita tak boleh hidup dengan diri kita sendiri, hidup dengan bayang-bayang, hidup dengan anak patung. Kita kena keluar. Bila kita keluar tengok masyarakat, kita akan tahu macam mana masyarakat. Kita akan tahu apa yang kita nak buat untuk masyarakat. Dan barulah tanggungjawab kita sebagai sosial terlaksana. Sebab kalau kita tak keluarkan, kalau kita tak buat tanggungjawab kita kepada sosial ni, kita akan hilang salah satu, orang cakap quotient, salah satu part daripada bahagian kita, iaitu emotion quotient. Bila kita tak ada emotion quotient ni, orang akan panggil kita robot. Sebab robot je yang tak ada emotion. Sedangkan haiwan pun ada emotion. Dia ada sayang pada anak dia, dia lindungi anak dia. Tapi kalau kita dari emotion quotient, maksud kita lebih teruk daripada haiwan. Jadi begitu, itu juga yang telah disebutkan dalam Al-Quran lah. Jadi apa-apa pun untuk tanggungjawab sosial, bukan kita lupakan jawatan baru kita nak rasa tanggungjawab, bukan. Tapi orang yang ada tanggungjawab sosial ni, tak kisah kau content creator, kau seorang jurubicara masyarakat, kau seorang pelajar, kau seorang pemandu teksi, kau seorang pemandu Grab, kau seorang penjual di kedai makan, kau juga ada tanggungjawab kepada setiap orang yang kau jumpa setiap hari. Dan itulah adalah tanggungjawab sosial. Dan itulah apa yang kita nak sumbangkan. Walaupun sedikit apa yang dilihat oleh orang atas, tapi kita sentiasa kena menyumbang untuk membina negara dan dunia yang lebih baik. Wallahualam. Okey, terbaik bahang. Okey, itu saja. So basically yang Yasin puasan, kalau macam tanggungjawab sosial dekat kita, terlalu fikir tanggungjawab sosial NGO, kena buat NGO, semua NGO habis kuat lempak kerja tu kat NGO. So NGO, tapi sebenarnya actually diri sendiri pun kita boleh start dengan family, dengan kawan-kawan, jiran-jiran kecil-kecil dulu, boleh insyaAllah. Dengan itu saja daripada saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe Haikal Luqman dekat Instagram dia. So apa boleh follow, ini memang banyak, memang sempat ada banyak cerita pasal ni. Follow lah. Okay, jangan lupa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.